Em ambil padatkan apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Kenapa? Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktukan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang, bijakan pokok cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak, tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi seranganku tangkis, harapankan masa depanku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah berat. Ya ikut paras bawah, di atas tuh kamu boleh buat tapak kuda. Sudah. Sudah simpan saja kalian. Selagi masih muda, saya tetap bersama.
Nah itu tahun setengah. Dan terima kasih. Tolong subscribe channel Pengendus Trainer. Ini orang Fielda nih. Mana topi kalau? Pakai topi cepat. Pakai topi ya. Betul. Ini macam primitif pakai nanggur. Bisa dia main survival. Diangkat kan Nisa? Apa ya? Dia akan menyelesaikan tugasan hidup. Kenapa tidak selari dengan sebelah? Masih miring sikit. Nanti dia di tebing. Lagi. Lagi di tebing saya. Masih sabar. Dia lari lepas di tebing. Oke sekarang. Pakai cangkul bang. Mana tanah hitam itu tiada. Kopi pun tiada macam mana ni. Yeah.
kita buat demo untuk penanaman sawit. Nah, sekarang ini kamu sudah buat melubang. Di mana ukuran lubang adalah 45 cm panjang, 45 cm lebar, dan 45 cm dalam. Namun bersamaan 1 kaki setengah dalam, lebar, dan panjangnya. Ataupun bersamaan dengan 1 kaki setengah ataupun 16 inci lah. 16 kah? 16. 16. Jadi ini sawit sudah dimasukkan di lubang, betul sudah ini. Jadi kamu kelihatannya itu dia punya pangkal masuk dalam. Kamu ya, mana itu pangkalnya? Oh, di bawah. Ya, itu di bawah. Oke, jadi untuk penanaman sawit, size-nya itu sengaja 45 karena kamu akan masukkan tanah hitam di bagian bawah sehingga kedalamannya itu sama paras dengan ini pangkal sama paras dengan tebing. Kamu ambil tebing yang bagian sebelah rendah. Kalau tanah itu miring, kamu ambil bagian rendah. Sebab bagian yang tinggi itu akan dicangkul untuk membuat tapak kuda. Oke, kamu tahu kan tapak kuda? Tahu. Kita kasih rata dia sehingga itu kawasan keliling rata. Untuk tujuan apa? Untuk operasi pembajaan. Operasi penyelenggaraan semua. Yang mesti rata. Jadi kalau dia miring, kalau kamu punya tapak itu miring, kamu kena buat tapak kuda. Paham enggak? Ukurannya adalah 2 kaki persegi. 2 meter persegi. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Oke, buang di sebelah sana. Jadi itu sama 2 meter persegi lah. Oke. Itu tapak kuda. Oke, jadi untuk sekarang ini siapa tuannya nih? Saya, Sir. Oke, kamu angkat balik, kamu masukkan tanah hitam. Diangkat. Jaga nanti karena tutup mata kawan. Yang patah pinggang ini kawan. Oke, kasih masuk tanah hitam. Yang lupa kok gitu. Tanah atas kan, Pak? Nah, tanah hitam, tanah atas lah. Oke, kamu kasih timbus dia. Ini tidak apa-apa. Ini tujuannya supaya itu tanah longgar dan akar itu senang untuk apa? Bercambalah. Nah, ini tujuan dia. Itulah dia simpan 45. Kontrak sama aku. Oke. Kalau itu tidak kena longgar itu tanah. Oke. Dia boleh saja pertumbuhan depan tuh. Pertumbuhan lambat lah. Oke. Yuk, kita tarik traktornya deh. Kau ada cangkul lagi cepat. Kenapa sih cangkul di? Ya lah, kau mau tangan. Ya cukup sah. Aku cukup satu. Berat nggak sah? Berat sah. Berat lah. Oke, ngam sah. Oke. Saya sudah ngam kan, paras ini. Oke, untuk selepas ini angkat, kamu kena tabur baja. Baca lagi. Mana boleh tanam ada polybag? Baca dengan tersebut. Kalau kamu tidak mau keberatan, bukan begitu cara. Kalau kamu tidak mau keberatan, kamu mengukur kayu sama tinggi dia baru letak sini. Tabur di semua. Tabur. Habis. Ya. Tabur semua di bawah. Seragam. Begini saya kami diajar. Baja. Cara apa gitu ya? Cara mabuk. Cara menyerong. Menyerong lagi terus sama begitu. Apa tujuan baja CRP nih? Menggalakkan pertumbuhan akar. Untuk menggalakkan percambahan akar. Paham? Ya, paham. Oke, lepas nih kaidah untuk membuka polybag mana parang? Parang mana parang? Potong 2 cm daripada pokok dia dari bawah dia, potong 2 cm. Tanggalkan dulu, kasih baring. Ambil perang. Ambilkan dulu perang. Selamat, Sir. Nah. Bagaimana perang kita, Mek? Okay. Jadi kamu potong 2 cm. Ya, dari sini lah. Punya perang kamu. Sampai sana, bawah. Potong begini. Ya, potong dulu untuk melepaskan akarnya. Hah? Potong dengan... Perang mana, perang? Potong untuk plastik, bukan potong tanahnya. Nah. Kasih tanggal tuh pantatnya sebelah. Plastik. Beginilah. Ah, oke. Okay. Okay. Kamu. Begini sah. Tariklah, boleh lah tu, tariklah. Poin. Kasih tanggal dulu. Kenapa tidak mau terus buka sekali? Takut tu tanah pecah. Nah, ini kalau ini tidak pecah lah, sebab dia punya umur ni sudah lebih 1 tahun. Kalau yang umurnya sekitar 1 tahun,
boleh saja itu karena boleh pecah sebab akarnya belum begitu kuat. Oke. Jadi kamu kena buka dulu bagian bawah supaya itu bila kamu tarik itu plastik bagian tepi dia tidak akan membuat itu bagian bawah tersangkut-sangkut. Sebab bagian bawah ini ada akar. Oke. Jadi kalau dibuka seperti ini tinggal buka terus masuk ke sini. Sudah kau tahu Sami? Kau pergi mana? Hai, belum habis demo nih. Nanti kau tanya lagi. Jadi kita buka dulu bagian bawah seperti ini, baru putung di tepinya. Putung lagi. Buka, buka ini. Buka lah. Oke. Jadi ini kaidah untuk menanggalkan polybag. Oke. Buka, oke, masukkan. Angkat, masuk. Jadi hati-hati jaga pecah. Kalau ini enggak pecah lah kan. Oh, kalau ya. Yang sampai hati-hatilah. Nah, hati-hatilah. Oke, angkat. Oke, kasih masuk. Oke, pastikan dia lurus ah. Ikut tuh yang kedudukan panjang sewaktu kamu mengurik tuh. Di mana? Kasih ngam. Kasih ngam lepas tuh kedudukan yang mesti tegak 90 derajat. Gini. Oke. Begitu tadi. Oke, 90 derajat. Oke. Lepas nih kasih masuk tanah hitam baru yang tanah itulah. Oke, lepas itu kasih masuk sampai dia pedat lah, kasih insok dia. Pedat? Kasih pedat, supaya tidak tumbang pedat, kalau kena tiup angin. Oke? Nah, kalau sudah tadi itu kasih masuk, oke lihat, ada sudah kena hitam di bawah. Oh iya, saya ambil dulu. Ambil saja itu, ambil. Nah, kita kasih tunjuk dulu yang kasih pedat. Kasih pedat? Kasih insok. Bahasa Inggrisnya gitu, saya? Usun. Bahasa baku. Oh, insok lah, kasih insok. Disok bilang. Sepedat lah dia. Oh bahasa baku, sir. Iya, iya. Ya enggak kamu jangan. Bahasa jargon. Itu saya sih orang dusun dia. Dusun dusun kampung. Oke, kasih masuk, kasih masuk semua ruang. Itu masuk sih. Oke, barku. Kasih lari itu down, bro. Ayo jauh. Beres jadi baja organik. Iya, kan, ya. Nanti dia tumbuh kalau ada ban. Bukan menjadi baja organik. Mana aku belajar menurut itu baja organik. Kayak habis tanahnya. Habis. Di mana tanah lagi sih? Separin tapuk kan sebelahnya tanah nih. Ada batu itu. Oh, salah. Iya. Udah depan sini. Tajam. Habis. Ini lagi. Pasti sini kurekam tapi rekam yang lain. Belakang di paling ditempel. Tarik tuh lagi betul lah. Kering banget. Enggak deh, cepat. Cepat. Pakai itu anu. Tapi kan waktu kamu kasih pedat ini lurus aja, jangan termiringnya. Lurus sudah sih. 90 derajat. Ini pedat sudah. Kami yang di tepi itu kasih sini. Gimana ini? Heeh. Kira kamu semua begini. Kan baik. Awak dari mana? Awak tinggal sini ke? Kenapa kasih? Kasih berapa? Ya sudah. Ini yang pakai ini sih deh. Pedat lagi? Nah, pedat. Sini Mbak Zul. Oke, sudah. Sudah, pedat sudah. Ini kasih ada lubang. Pedat kan, sir? Oke, apa tujuan kasih pedat tuh? Kasih pedat apa dia? Ada manfaat. Oke, supaya pertama ini pokok tidak akan tumbang kalau hujan ataupun ada angin. Kedua, dia tidak akan mengisi ruang angin di dalam apa ini tempat penanaman. Kalau ada angin, itu akar akan stres lah. Oh iya. Kalau ada angin, mana mana dia tumbuh kalau ada di angin, dia mau tumbuh di tanah. Oke. Okay. Jadi pakai kayu lah. Mesti tanah ukur dulu sebelum kurik. Mana pengukur kau nih 45 cm? Oke. Okay. Kasih ngam-ngam lah. Kasih tanda dulu sebelum kurikan. Mana ukuran kau nih? Hai, ukur dulu sebelum kurik, ukur dulu kan. Dulu tadi satu ukurnya ini. Kau sudah simpan baja kan nih? Sudah, di dalam. Mana
cangkul kamu kok pakai parang? Biarlah sih, biar pakai tangan sih ya. Yang lain guna sih. Oh, iya. Nah, macam masih dalam nih. Angkat sedikit lagi. Tapi saya suruh kan letak baja. Ya lah, angkat lagi. Snack sedikit. Ada sudah tanah masuk. Oke. Oke. Oke, ngam. Nah, 4. Mana ukuran kau? Hah? Sudah. Lurus. Luruslah kalau sudah kasih selurus. Siapa ya lah kami itu? Kulik satu kali. Tukolor dia itu. Hah? Tukolor juga itu. Kamu sudah kasih selaras ke panjang kamu nih? Sudah kan? Oke, teruskan. Ah, teruskan. Siapa yang sudah siap? Dua. Kan di sini, so. Iya. Kita harus memotong. Bawah. Oh, di sana lagi. Go, Sales. Itu lagi dan buat mana? Hah? Ini lagi. Ganti kekuatan dulu. Mampat nanti dia otomatis. Angkat pokoknya. Bisa deh tuh. Bisa kan, saya. Kasih besar lagi. Oh, cukup besar sudah tuh. Nah, besar sudah. Kasih rata lah, kasih kemas lah. Beli sudah itu, sudah longgar. Kasih rata saja. Nopaya lah ikut. Kasih rata saja itu, nopaya kasih naik. Oh, rata aja sah? Iya, mau ditimbus juga kan, untuk kasih longgar saja itu. Tujuan dia. Mana, anu, bibitmu? Nanti kasih ambil. Ambil lah. Jangan lupa subscribe Olindo's channel. Tiga.